Oke pemirsa, kembali lagi ke channel Arianda 0601. Kali ini saya ingin membeli charger atau modul with charger protection TP4056. Ini akan saya gunakan untuk mengecas, ya betul, mengecas lithium charging atau lithium baterai untuk mengganti senter, baterai senter dan baterai raket ngamuk pemirsa. Kali ini saya akan membelinya dan ini adalah barangnya pemirsa. Kalau Anda bisa lihat, ini saya beli lewat Bukalapak tadi dengan pengiriman CNT pemirsa. Barangnya bisa terlihat ya. Jogja, untuk saya membelinya di Solo dengan tujuan Jogja. Langsung aja kita bongkar pemirsa seperti apa dalamnya. Ini seperti ini. Ya, saya beli 4 pemirsa. Wow, kecil banget. Ternyata kecil sekali pemirsa. Kalian bisa nonton. Ini pemirsa. Ada B plus dan B min, dan out plus dan out min pemirsa. Kalian bisa melihatnya. Dan ini adalah untuk soket charger micro USB. Ini udah dilengkapi protektor pemirsa. Jadi output ini dan ini adalah output 5 volt. Ya begitu pemirsa, lebih bagus, lebih sip. Jadi semisal kita mau ngecas, kalau lupa mencabutnya itu nggak masalah pemirsa. Ini saya beli dengan harga 4.500 kalau nggak salah. Iya sepertinya. Saya lupa saya. Intinya saya beli 4 pemirsa. Dan ini untuk mengisi mengisi baterai seperti ini pemirsa. Sebentar, akan saya gunakan untuk mengisi baterai seperti ini. 186 eh 18650. Ini adalah baterai bekas laptop pemirsa. Dan ini akan saya gunakan untuk mengganti baterai senter yang udah rusak, pemirsa. Seperti itu. Apa ya? Oh, terus biasa. Oke. Seperti ini. Dan mungkin akan saya coba ini. Tapi mungkin besok, pemirsa. Apakah aman, apakah tidak? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti di link deskripsi akan saya kasih link untuk pembeliannya, pemirsa. Semisal kalian ingin membeli. Oke, sekian, segitu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam. Apabila kalian menontonnya di jam-jam tertentu.